Untuk perkembangan sukan, kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Liga Super. Kedah Darul Aman, KDAFC meraih kemenangan berharga selepas menang tipis 1-0 ke atas Terengganu FC dalam aksi di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Kemenangan tersebut pastinya menyuntik semangat pemain selain mampu menarik semula kehadiran penyokong ke stadium. Pada minit ke-36, Kapten Kedah Sony Nordin memecah kebuntuan apabila berjaya menjaringkan gol. Bagaimanapun, gol tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan Ahmad Zuhairi Zulkifli selepas membuat penelitian melalui video bantuan pengadil VAR. Di akhir separuh masa pertama, sepakan oleh Sony Nordin berjaya ditanduk masuk pemain import pertahanan dari Brazil, Jose Clayton, untuk menjadikan KDA FC 1, Terengganu FC 0. Aksi babak kedua, Terengganu lebih mendominasi permainan. Namun ketangkasan penjaga gol KDAFC, Ifuat Akmal Cikasin, berjaya memastikan gawangnya tidak dibolosi. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kemenangan tersebut membolehkan KDAFC naik ke kedudukan ke-9 Liga dengan 12 mata.